Maaf ya. Gua enggak datang aja gua juara. Gimana kalau gua datang? Itu hadiah diborong semua. Makanya itu gua karena enggak datang hadiah. Bersama gue Pandu nih. Nah sekarang gue lagi ada di Blackstone Garage, yang dimana hari ini penyerahan hadiah langsung kepada pemenang Blackstone Life Mode Challenge 2022. Nah di samping mobil gue, di samping gue ini ada mobilnya dari Uya Kuya. Tapi yang datang tuh diwakilin sama Nino anaknya, karena Om Uya sedang tidak enak badan. Jadi yang datang hari itu ada timnya Papa Gading. Om Gadingnya sendiri udah datang. Kalau Arafi dia nggak bisa datang karena lagi sibuk kali ya. Nah disinilah tempatnya teman-teman, ntar pembagiannya di sini. Tapi sebelum pembagian hadiah kita jalan-jalan dulu kali ya, karena gue baru pertama juga nih datang ke Blackstone Garage nih. Nah di sini juga ada nih banyak store-store, Italjet, Shop and Drive, Hapro, banyak banget di sini store-store. Terus lu kalau mau ngafe juga ada di daerah atas, tempatnya enak banget, cozy banget. Jadi kalau untuk nongkrong-nongkrong sama teman-teman, cakep banget sih di sini. Daerahnya di Hanjebat. Nah, lu bisa datang aja langsung kemari. Nah, kebenaran di sana tim Papa Gading sebagian udah ready nih. Kita langsung samperin aja yuk. Come on. Oke, sekarang udah bareng sama tim Papa Gading. Ini gue Pak Andris, luar biasa. Ini the champion, champion. Luar biasa sekali. Kemarin berhalangan karena ini ya. Karena mama. Mama ya. Iya, pas banget pas hari H. Jadi diwakilin sama teman-teman. Gila. Sampai bikin jersey semua. Gua enggak tahu aja juara gimana gua datang. Nah, itu dia makanya. Jadi udah siap. Jadi kemana nih habis ini nih kita nih? Habis ini mau ke bank. Storin dulu ya. Bawa cash ya kan? Luar biasa, ini dia timnya dari Papa Gading nih. Yes, tim Papa Manja. Oh Manja, ada Bro Darius. Nah ini headnya botak nih ya kan. Ini yang jagoannya nih. Iya, dia yang mikirin semua mobilnya sama tim-tim lainnya, luar biasa banget. Ini ada bos kita, satu Pak Andris nih. Pak Andris nih, mantap nih memang. Ini acara, bikin lagi nih depan. Acara belum, acara baru selesai. Tahun depan tanggal udah keluar lagi. Tanggal udah keluar lagi ya? Keluar lagi, siap-siap aja. Padahal acara belum kelarin, tapi tanggal udah keluar. Lebih gede. Lebih gede lagi. Lagi. Waduh, gokil. Wah. Soalnya yang tahun ini juga 3 kali lipat ya? 3 kali lipat. Animonya ya, gokil. 3 kali lipat. Tuh, sukses acara berarti. Asapnya luar biasa, terus jumlah peserta penontonnya juga luar biasa. 3 kali lipat dari tahun sebelumnya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya. Mantap, luar biasa ini Blackstone Life Mode Challenge 2022 ini. Kita bakal tunggu 2023. Bakal ada kejutan apa lagi nih dari Pak Bamsud, Pak Andris, dan tim-tim lainnya nih. Iya ya dong. Kan? Siapa lagi yang akan ditantang lagi? Nah, kan? Itu dia. Maka melawan juara bertahan. Oke, teman-teman, kita saksikan ya. Ntar abis ini pembagian yes. Hadiahnya. Siap. Let's go. Siap. Thank you. Oke, sekarang gue udah sampai ke bagian atasnya nih, lantai 2-nya. Dan sini tempatnya unik banget ya. Jadi kalau untuk teman-teman mau nongkrong, nobar, MotoGP, F1, bola, bisa banget nih di Blackstone Garage sini. Ini tempat untuk duduknya nih. Tuh lihat, gue langsung duduknya di sini. Nah, kan keren banget nih, ada layar ini kurang lebih 50 inch kali ya. Layarnya gede banget, jadi lu bisa nonton seru sambil minum ya kan, bisa mesen langsung makanan di sana, seru-seruan bareng sama temen, nongkrong-nongkrong asik banget di sini. Keren banget ya Blackstone, apalagi tempatnya di tengah kota kayak gini ya kan, daerah selatan Hanjebat, luar biasa. Oh iya, tuh ada mobilnya dari Om Uya udah pada datang nih, kita lihat yuk mobilnya yuk.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentu saya ucapkan selamat kepada Mas Gading dengan warna merahnya. Padahal saya lebih suka warna kuning. Ada sedikit unsur kuning ya, Mas Yara. Dan Mas Andre Tolani, Mas Uya Kuya, dan ya putranya ini Kuya, Uya Kuya Junior. Junior. Dia juga dari yang mewakili Lima Ata, Mas Ata Lintar, dan Mas Raffi. Raffi Ahmad. Di ya, hari ini kita menyerahkan hadiah total 1 miliar kepada pemenang. Wow. Gokil. Mudah-mudahan ini merangsang untuk tahun depan bertanding lagi dengan acara yang lebih seru antara pemenang hari ini, Mas Gading, Mas Andre Trolani. Nomor 3 siapa? Uya Kuya. Ata. Ata. Ya, Ata melawan Eri Fitra, Fitra Eri dan Motomobi dan Ridwan Hanif. Ridwan Hanif. Gokil. Wah. Ini apa? All Star. Ye. Andre, maaf ya. Gua enggak datang aja gua juara. Gimana kalau gua datang? Itu hadiah diborong semua. Makanya itu gua karena enggak datang hadiahnya itu dibagi-bagi gitu biar teman enggak stres-stres banget. Ini membuktikan bahwa Pak Bamsud itu orangnya netral. Kalau dia menangin yang kuning, terlalu. Oh iya. Iya. Dia orang netral. Ini anaknya Uya Kuya. Uya Kuya katanya lagi enggak enak badan sepucet mobilnya ya. Salah milih warna kuning dia ya, iya. Kuning pucat. Jadi hari ini Uya juga enggak enak badan. Iya. Tapi anyway sini keren banget teman-teman. Ini keren banget. Ini event yang luar biasa. Iya, terima kasih Pak Bamsud. Pak Bamsud, thank you. Yeah. Ini mudah-mudahan juga memotivasi modifikator-modifikator lokal di Indonesia ini bisa bekerja maksimal. Nanti pamerannya bukan cuma di Indo doang, tapi di luar negeri kita bisa mewakili. Bahkan ada sesuatu yang mesti disampaikan. Ini E30 ini belum pernah ada di dunia. Iya. Ketika ini jadi, ini sampai di-repost sama E30 worldwide. Jadi E30 dunia tuh melihat ini, bahkan komennya juga positif semua. Jadi ini membuktikan bahwa Indonesia bisa loh bikin begini. Iya. Luar biasa sekali. Ya ini Andre, ngomong-ngomong Andre udah buka harga ini. Memang pedagang beda. Terlalu ya. Iya. Andre, berapa Andre? Buka berapa? Saya serahkan ke Bapak. Kalau Pak Bamsud nawar kita nggak enak ya. Ya sekali lagi, terima kasih sama Pak Bamsud. Terima kasih semua panitia yang sudah bertugas. Ya, terima kasih semua teman-teman yang ikutan modifikasi ini. Tim Ata, tim Uya, tim Raffi, tim Andre, tim saya sendiri juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pokoknya kita maju terus otomotif Indonesia ya. Iya, mudah-mudahan tahun depan semakin keren lagi. Amin. Ding, mobil lu udah nawar 5 miliar, kasih gak? Wah! Boleh. Masuk dulu. Wah, entar dulu, jangan. Gak nutup ya, gak nutup. Bukan, nawar doang beli kagak. Oh iya. Ini tuku ko. Sing tuku ora teko, sing teko ora tuku. Iya. Ini bagus banget, bahkan ini sudah apa namanya? Ya, acaranya viral di mana-mana, Pak Bos. Jadi jangan berhenti sampai di sini. Tahun depan bikin yang lebih seru lagi. Seru lagi ya. Kita tunggu tantangan berikutnya. Tapi keren, interiornya keren. Itu gunanya buat apa kondenya? Konde lagi. Konde buat apa konde? Buat naro sesuatu, Pak. Wih, manja. Keren. Naiknya bikin nafsu. Oke, sekarang kita udah bareng sama Pak Bamsud nih, ketua penyelenggaranya nih Blackstone Live Mode Challenge 2022. Nah, gimana nih Pak? Hasil udah ngasih bagian hadiah ini, Pak? Ya, tentu kita bangga dan tahun depan diharapkan pemenang hari ini tiga besar akan melawan Vita Eri dan Komobi yang juara yang tahun lalu ya, tahun-tahun sebelumnya. Oh, berarti tahun depan seru. Berarti tahun depan bakal lawan mereka berarti, Pak ya? Wah, ini bakal ada kelanjutan lebih seru lagi nih dari Pak Bamsud untuk tahun depan. Teman-teman, nantiin dulu ya. Tungguin terus. Thank you, Pak.
Oke, teman-teman, sekarang gue udah bareng sama Om Andre nih, dan di belakang gue ada mobil El Matador. El Matador. Jadi juara berapa nih, Pak Haji? Alhamdulillah dapat juara 2. Alhamdulillah ya. Kenapa kok bisa kalah nih? Bukan kalah, tapi belum menang. Belum menang. Belum menang. Belum menang. Ya, kan semua saya kembalikan kepada juri. Iya. Tapi kalau boleh berbangga sih, artinya dengan kategori atau persyaratan dari ajang ini memodifikasi, saya sudah memenuhi semua. Yes, betul. Sudah dimodifikasi sedemikian rupa, total modifikasinya. Betul, betul sekali. Ini pasti pembuktian. Potongin juga buntut belakang juga ya kan? Bahwa saya ngikutin acara ini nggak main-main. Benar. Totalitas. Tapi kalau misalnya juri memutuskan juara kedua ya nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Udah ikutan. Yang penting udah all out aja ya, Pak Haji ya. All out. Untuk tahun depan gimana nih, Pak Haji? Tahun depan rencananya ada pertandingan lagi, ini lebih gila lagi tahun depan nih. Karena kita akan diadu dengan para pemenang-pemenang yang tahun lalu. Yang sebelum-sebelumnya ya, tahun ada sebelumnya. Ada Fitra Eri, ada Mobi, sama ada Ridwan Hanif. Betul. Jadi ini pertandingan All Star. Ini bakal gila tahun depan. Ini bakal lebih pecah nih berarti. Pecah lagi. Mobil apa nih kira-kira mau disiapin, Pak Haji? Selama ini Fitra Eri jadi juri, ya. Sekarang jadi rival kita nanti. Gitu. Terus mobil apa yang mau disiapin nih kira-kira? Nanti. Tunggu ya teman-teman ya. Mobil dari Pak Haji Andre ini, oke? Okay? Siap. Congrats, Pak Haji. Siap. Papa Gading Manja. The winner. Yes. Jadi mana nih hadiahnya nih? Ada. Di bawah nih. Wah, berat hadiahnya. Oh, ada di sana lagi. Thank you nih Pak Bamsud, kita langsung ke SN Carry nih hadiahnya. Thank you banget. Luar biasa banget. Ini ya, ini hasil kerja keras tim, hadiahnya juga ya. Buat tim juga. Iya. Karena mereka yang 3 bulan pol-polan. Pol-polan ya. Tim Loro Jonggrang. Jadi untuk tahun depan gimana nih? Tahun depan kita sudah mendapatkan tantangan lagi. Ya pastinya kita sih senang kalau dikasih tantangan supaya kita bisa mikir lagi nanti out of the box lagi apa mobilnya apa, nah. Temanya kayak gimana, nanti kita juga masih menunggu briefingan. Jadi lawan tahun depan tuh katanya Fitra Eri, Ridwan Hanif sama Motomobi. Ya kita ya? Oh, enggak ada takutnya kita mah. Kita enggak ada nyerahnya. Mobil gimana? Ganti atau tetap ini nih? Ganti. Kayaknya temanya beda. Temanya kayaknya beda. Temanya beda. Waduh. Ya. Ya, jadi dulu, ya. Ini mobil rencananya olinya akan kita keringin dan kita pajang di ruang tamu. Ruang tamu. Si cukup tuh. Oke lah. Tapi ya inilah hasil dari Blackstone Modification Challenge. Ya challenge kita persembahkan Stingray ini sang juara bersama dengan tim juara. Yeay. Luar biasa sekali. Siap kalau begitu. Thank you brother. Sampai jangan kapok-kapok. Sampai bertemu lagi di modifikasi selanjutnya. Manja. Oke, sekarang kita udah bareng sama anaknya Om Uya nih, Mas Nino. Wah, si ganteng mau. Si ganteng mau, si ganteng kalem ya enggak sih? Mewakili Bapak. Ayo, Om Uya kebetulan lagi kurang enak body. Kurang enak jadi, badan. Jadi digantiin dulu sama Nino nih. Nah, sebelumnya gue ucapin congrats nih sama mobilnya The Best Indonesian Culture. Iya. Ini dia head modifikatornya, Mas Rangga, Indonesian Pride. Wah. Ini tuh ya teman-temannya, asal kalian tahu, ini kalau lihat di video ini sebenarnya kayak yang printing, padahal ini bukan loh, ini full cutting semuanya. Ini yang bikin keren. Sampai situ, no. Sampai kiri kanan, lu lihat sendiri, ini benar-benar full cutting semuanya. Dan gimana nih? Ribetnya gimana kan? Hah? Ribetnya ngating. Yes, gimana? Ini ribet parah sih. Makanya cocok banget nih dengan tema Indonesian Pride, luar biasa banget nih dari timnya Om Uya. Gimana nih, Nino, tanggapan lo mengenai mobil MX5-nya Mbak Astrid jadi begini nih dari ini si mamah nih. MX5-nya ini banyak perjuangannya ini. Iya. Pertama warnanya oranye. Iya. Habis itu warnanya pink. Iya kan? Habis itu warnanya kuning. Habis kuning di stikernya. Iya. Jadi udah berganti warna 3 kali ya, guys. Ya, ini tuh motifnya tuh Barong Bali, Barong Bali ya, guys. Jadi kita kasih tampilan mobil ini Indonesian culture, Indonesian pride. Indonesian pride. Sampai velgnya pun kita pakai Indonesia. Oh DNZ. Iya. Velgnya juga sama nih DNZ wheels. Bannya Delium. Indonesia dan untuk body kita kasih Barong Bali. Waduh, benar-benar konsep yang matang banget ya dibikin dari timnya Om Uya ya. Kayak semuanya Indonesia kan, kalau yang lain kan velgnya masih yang dari luar ya. Iya, iya, kita asli Indonesia. Yo, iya.
luar biasa banget nih. Asal semua mesti tahu ya, produk Indonesia itu sekarang nggak kalah sama luar negeri. Benar-benar, udah berani ngadu ya, udah berani bersaing ya. Sebetulnya Indonesia bisa sih bikin semuanya, asal kita ubah mindset orang Indonesia aja. Nah, pakai produk-produk dalam negeri, nggak kalah bagus kok. Dan inilah salah satu contohnya nih, velg lokal, ban lokal, ya nggak sih? Tambah stiker, decals, cutting loh, ini bukan printing. Cat juga lokal dari Belcoat Paints nih. Luar biasa warna kuningnya, emang milihnya emang kuning agak muda gini ya? Iya, kuning agak muda. Bukan kuning belum matang kan ini ceritanya? Belum. Oh, bukan. Jadi kita di sini nggak lari dari konsep JDM-nya dia. Oh, oke. Okay. Kan pada tahunnya belum musim kuning-kuning cerah banget. Yeah, yeah. Kita tetap pada paha pakemnya dia. Oh, ini dia penjelasannya nih. Dilihat enak, dipakai enak, dijual bagus. Nah, ini penjelasannya. Tadi kan kata Haji Andre, kan ini kuning belum matang dia bilang, ya kan? Ini penjelasan dari head modifikator ini. Biasa lah, iri. Ini Nino sendiri yang ngomong langsung. Sayang banget ya Om Uya nggak hadir di sini. Paling seru banget kalau ada Om Uya di sini, ya kan. Oke lah kalau begitu. Nah ini ceritanya abis dari sini mau digimana lagi di mobil nih? Mau di iya. Kita bikin babak belur abis ya engine-nya. Oh gitu. Rombak abis. Oh iya. Terus mungkin akan rapin audio lagi. Rapin audio lagi ya. Setelah itu bisa dipakai Nino hari-hari. Wih. Kebayang nggak tuh Jakarta hari-hari pakai ini? Modified Delius Car. Yes, itu dia. Udah dimodif total, tapi harus bisa dipakai harian juga nih. Ganti hari-harian gue. Hari-harian gue si RV. Iya. Kalau nyerempet murah benerinnya. Oke, okay, kalau gitu no, thank you banget Enak sebelumnya. Siap, thank you sekali. Thank you Mas Rangga ya. Sip. Oke, okay, teman-teman, mungkin cukup sekian ya video hari ini mengenai Blackstone Life Mode Challenge 2022 dan akhirnya congratulations kepada Papa Gading yang memenangkan total hadiah 600 juta ya, kalau nggak salah dia dapat bawa balik duit cash loh. Keren, pol banget. So, tadi Pak Bamsud juga sudah bilang, tunggu tahun depan bakal ada acara lebih seru lagi. Lebih menantang lagi dan lebih pol lagi, oke? Mungkin cukup sekian video dari kita. Terima kasih sudah menonton NMA TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Bye-bye!